Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, jumpa lagi dengan Mas Mantap kita, teman-teman. Di pada kesempatan sore hari ini cuaca agak mendung, teman-teman ya, dari tadi, tapi dari sebelah utara sana ya, teman-teman. Tuh, yang sebelah sana. Dan ini tadi sudah Pak RT sudah lewat ya, teman-teman. Ini menunggu air bersih. Nah, itu sumbangan air bersih ya. Itu sudah saya berjajar di sana, ada gentong, ada galon, ada timba. Itu aja yang teman-teman yang saya taruh di sana. Soalnya lah banyak-banyak yo. Yang lain-lain tidak kebagian nanti. Yang penting dikit-dikit dapat lah. Gitu aja wes teman-teman. Gitu teman, aku tak nyari galon dulu, galonku apakah yang kosong cuman itu yo. Paling yo. Galonku yang kosong masih itu. Masih kosong tiga, nggak apa-apa. Nggak tahu ini mobilnya airnya itu sudah sampai mana, saya juga kurang paham ya teman-teman. Kali yo, bagi-bagi perbagian. Bagi airnya saya cuman ini aja, ini kengko wis belenger kengko munggah. Lah ngusungi munggah wis belenger iki. Iki buat mandi ya teman-teman, hitung-hitung nanti buat mandi, buat masak pun juga bisa karena kemarin tuh juga dapatnya itu bersih. Adam, nggih. Tuh belum kelihatan kok teman-teman. Nggak tahu nyampe mana, sampai di mana, saya juga kurang paham. Menunggu air bersih sumbangan keringan teman-teman. Ini kalau lama nggak hujan lagi wis sembuh kemana ini cari air bersih. Suasana sore hari teman-teman. Nah ini kemarin ada yang tanya ini pelem apa, ini pelem podang ya teman-teman ya. Pelem podang, mangga podang. Ini kalau mentah memang asam ya teman-teman ya. Tapi kalau sudah masak matang, wah manisnya luar biasa ini. Nah, bocil, bocil. Melayu-melayu. Oke, teman-teman, nanti disambung lagi ya kalau sudah mobilnya datang. Ini ditungguin juga belum datang, pada departemen sudah lewat. Mungkin masih ngisi yang di sebelah-sebelah situ ya, teman-teman ya. Banyak antrian mungkin. Ini Kang Min jerene. Kang ngurusi Kang Min. Kang Utum. Oh iki. Napa?
Hah? Kene lo. Eh, tak tapani kene tuh kene. Kene. Terima kasih. Kene wis duwe burung. Embu. Baru wis ono ngulon. Apa beluru kamu kaya? Nggih. Oh. Aku tuh mau ke ini mbak Ani tok iki. Manut sing ngatur. Heeh. Ngono mau nyogat lho sing gowo kono aku. Wis sampe ngendi to, Mas? Kulo klen Anggaraya. Oh, kulo nang Anggaraya. Om dalem mlebu ngulon. Nggih. Hmm. Bapak kula sampe iki. Nek ketigo padang endi? Gendi-gendi gendah, Mas. Bocor titik tapi enggak apa-apa wi. Enggak apa-apa. Mantul, Mas. Oh, enggak apa-apa, Mas. Enggak apa-apa. Sik apa nempel sik. Panggal lali lu lali ayo. Jane timbo iki ya. Ora apa-apa wi, pesto begi ora apa-apa kok dinungkas tak usungi ya. Ora apa-apa. Putak ae ora nes timbo ae. Tengok enak naik loh. Tengok enak naik kau nak buat jam. Oh, kenapa? Jadi saya ketemu banyak. Saya ke Dom Banyu. Eh? Yo. Oke, dapatnya dua kantong ini enggak semua gitu teman-teman ya. Ini dapatnya enggak semua. Karena bagi-bagi. Kita pikirku wis sedikit tuh. Tek alak cukup nganu. Timbo teman-teman. Oke teman-teman, ya segitu aja dulu, nanti videonya disambung lagi atau kapan-kapan. Aku tak ngambil gayung dulu buat ngisi ya teman-teman, ngisi di bak-bak atau di itu, nanti di
lanjutkan lagi mbok kapan video ini. Dan akhirnya tahu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut di rumahnya Bu Ani.